Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marda Channel, channel yang membahas seputar toko sembako. Nah, di video kali ini kita akan membahas toko sembako, usaha yang menghasilkan uang setiap harinya, teman-teman. Nah, teman-teman, toko sembako adalah jenis usaha yang bisa menghasilkan uang setiap hari. Beberapa faktor yang bisa membuat toko sembako menguntungkan setiap harinya adalah, yang pertama, permintaan konsumen yang stabil. Sembako merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh hampir semua orang setiap harinya. Oleh karena itu, permintaan usaha produk sembako cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor musiman. Produk dengan margin keuntungan yang stabil, produk sembako umumnya memiliki margin keuntungan yang tetap, sehingga penjualan harian bisa diprediksi dengan baik. Beberapa produk sembako seperti beras, gula, tepung, minyak goreng, dan mie instan memiliki margin keuntungan yang relatif tinggi. Pelanggan yang setia, jika toko sembako memiliki pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas, pelanggan biasanya akan menjadi setia dan membeli produk sembako dari toko tersebut secara bersamaan, teman-teman. Hal ini akan membantu menjaga penjualan harian yang stabil. Lalu, strategi lokasi. Lokasi yang strategis memiliki toko sembako di lokasi yang strategis seperti di dekat permukiman penduduk, perkantoran, atau pasar tradisional dapat meningkatkan potensi penjualan harian. Lokasi yang mudah dijangkau dan strategi akan membuat konsumen lebih mudah untuk membeli produk sembako dari toko tersebut. Lalu, varietas produk yang lengkap. Menyediakan berbagai jenis produk sembako dengan varian yang lengkap dapat menarik konsumen untuk berbelanja lengkap di toko sembako tersebut, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan penjualan harian yang tinggi. Ya. Varian produk yang lengkap, teman-teman, menyediakan berbagai jenis produk sembako dengan varian yang lengkap dapat menarik konsumen untuk berbelanja lengkap di toko sembako tersebut, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan penjualan harian yang tinggi. Lalu, promosi dan diskon, teman-teman. Melakukan promosi secara rutin dan memberikan diskon khusus untuk produk tertentu dapat menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan harian. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan dalam usaha toko sembako juga tergantung pada manajemen yang baik, stok barang yang teratur, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.